Harga cabai keriting kini dijual Rp50.000 per kilogram dan cabai besar Rp40.000 per kilogram, yang sebelumnya harga cabai hanya dijual Rp30.000 per kilogram. Selain cabai, harga wortel juga naik dan dijual Rp12.000 per kilogram, yang sebelumnya dijual Rp8.000 per kilogram. Kentang kini juga dijual Rp15.000 per kilogram, yang sebelumnya Rp12.000 per kilogram. Begitu juga dengan tomat, kini dijual Rp15.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya Rp8.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan ini terjadi setelah kenaikan harga BBM bersubsidi. Iya. Itu apa itu, seperti apa itu, Bu? Bawang merah, ya. Cabai kecil, cabai merah, cabai keriting semua naik. Semua naik. Itu yang paling mahal apa? Cabai keriting sama cabai merah. Itu berapa sekarang? 45 sekilo yang besar, cabai besar. Cabai keriting 50. Kalau sebelum harga kenaikan berapa? 30-an, 35. 35. Selain cabai apa lagi, Bu? Wortel, wortel kentang, wortel sekarang 12.000. Dulu 8.000. Kentang? Kentang biasanya 12.000, sekarang 15. Itu sejak kapan naik, Bu? Ini kenaikan BBM. Kenaikan BBM, Bu? Iya. Jadi berdampak sekali semua. Iya. Bagaimana pembeli tak? Kurang. Kurang. Banyak juga demo.